jago doang di ini, jago nenangin hati cewek kagak bisa. Baca tuh. Orang mah dia sampai nangis-nangis. Kayaknya tuh Riris tuh juga memendam rasa deh. Ih juga. Sebentar. Oh, emang Bang Wayu kok masa sih? Emang Bang Wayu juga memendam rasa? Ah, gara-gara ini nih, gitu tuh. Iya kan, salting kan, denger. Bacot. Ada suka sama suka, cuman dia malu mau bilang apa. Halo guys, balik lagi bersama Bang Pia. Oke, jadi kali ini Bang Pia mau konten nurutin permintaan viewers guys. Jadi apa permintaannya? Jadi banyak banget yang nyuruh Bang Pia buat nyatuin Bang Wahyu sama Kak Riris. Wah, emang mereka harus disatuin ya guys. Oke, karena hubungan Bang Wahyu sama Kak Riris itu ada di tangan Bang Pia. Jadi Bang Pia bakal comblangin mereka, cok. Keren gak? Ya keren lah. Coba kalian setuju gak kalau Bang Wahyu sama Kak Riris jadian guys? Nah nanti Bang Pia bakal nyuruh Bang Wahyu buat cepet-cepet nimbak Kak Riris, cok, sebelum Kak Riris lumutan diambil orang, ya kan? Goblok. Kasian juga ya kan Kak Riris kemarin. Dia udah sedih kali gitu. Bang Wahyu pun juga sebenarnya juga sedih guys di prank Kak Riris. Kak Riris pun juga sedih di prank balik Bang Wahyu. Lah apalah dayanya aku sebagai Bang Pia ini guys, yang cuma perantara mereka berdua, cok. Ya udahlah, aku sebagai bestie yang baik harus berhasil menyatukan cinta mereka, ya kan? Ini adalah misi yang sangat amat rumit. Apakah Bang Pia bakal menyelesaikan ini atau tidak, guys? Wih, ternyata Bang Wahyu lagi online, guys. Kita harus invite dia dulu, cok. Woi, sedang sibuk. Itu ditolak kah? Wih, ditolak kah sama Bang Wahyu, cok? Tim penuh, anjir. Anjir. Wih, whisper dulu kali ya. Sinilah bang, buset deh. Orang mah ya, diinvit juga kagak mau masuk. Salap amat, heran bet ya gue. Assalamualaikum, mamang. Woi bang. Woi. Salap amat sih, buset deh. Orang mah diinvit satu masuk gitu, harus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segala di whisper banget. Tadi gua lagi di mana? Ya di app. Dalam grup penuh itu. Ya udah. Ya udah sih kalau di invite tuh minimal masuk lah, enggak usah seleb-seleb amat, mentang-mentang seleb juga. Ya. Nah. Gua lagi ngeprank orang, cuk. Gimana kalau gua lagi ngeprank terus lu ngintip gua masuk dulu ke lu, terus gua masuk ke sana laginya gimana? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ah udah, itu mah enggak penting. Bapak dia enggak penting. Ini ada yang lebih penting dari itu. Pak. Ah ini ada yang lebih penting, ini tugas negara. Penting banget tau enggak sih? Ya apa sih? Kamu tau enggak? Itu. Kemarin itu si Riris. Kenapa? Ya itu tuh, kamu tau enggak? Iya, Pak. Enggak tahu kamu. Apa, cok? Ya tahu enggak? Ya kagak tahu makanya gua nanya apa. Ih, mau tahu banget atau mau tahu aja? Tahu banget. Ya udah gas main sambil gendong aku. Hah? Gas main sambil gendong aku. Ya jelas orang mau ngecek-ngecek TC. Ini tugas negara loh. Ini penting banget loh. Rugi kamu. Enggak tahu info.
Tapi bohong. Apaan sih? Ya udah gas aja sih ya. Oke. Iya. Ya udah squat ya. Enggak, lu buat ah. Oke. Males gendong kroco. Iya, gue udah jago. Jago matamu, merja ngajak dua-dua. Alah. Ya enggak apa-apa, kan kau jago. Udah tengil kalah. Enggak apa-apa. Eh, apaan sih? Udah lah, ntar aja. Gendong aja belum, udah minta info. Kenapa sih? Ah, udahlah nanti aja. Kamu kepo banget ya? Kenapa sih kepo banget? Ih, kepo banget deh. Amit-amit. Kenapa sih lu, Cok? Anjir. Ih, bikin penasaran aja, Cok. Iya, namanya juga tugas negara ini. Ini match lama banget ini ya. Keburu si Agus nih, kepo banget sumpah. Ya, woi. Oi. Kenapa sih? Ya ampun, pengen tahu banget ya kamu ya? Apa, Cuk? Ini penting banget soalnya, penting banget ini rahasia umum. Tapi apa? Tapi kamu harus jujur dulu sama aku. Kamu kemarin nangis kan di pojokan? You champion, bro. You champion. Nangis. Iya, Cok. Iya, yang soal si dia mau nikah kemarin. Kamu nangis kan di pojokan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin, sulit dipercaya. Apa sih, ya? Ya itu soal yang kemarin. Kenapa? Beneran. Bukannya yang beneran ya? Tapi lu nangis beneran kan? Kok jadi nanya gua? Jawab dulu, lu nangis beneran kan? Lu mau ngomong apa? Enggak, jawab dulu, lu nangis beneran kan? Enggak. Ya ini kuncinya ini ada di jawaban kamu. Kamu nangis beneran kan kemarin di pojokan? Enggak. Ahelah. Jawab iya apa? Jujur. Lah orang enggak. Bohong banget, sumpah malas banget. Iya kan? Gua gak kemarin cuma nyesek aja dengernya gitu. Kayak nyesek gak lo? Ah? Iya, nyesek tuh kan ada genangan air mata juga. Bapak adalah Ian. Apa sih, Cok? Iya dulu abang, jujur lah. Kagak, cuma nyesek aja gitu. Ya pokoknya abang sedih, nangis gitu pokoknya. Jujur aja, gak usah bohong-bohong. Kalau nangis kagak. Ah, di atas anjirin orangnya. Jadi sebenarnya kemarin itu, apa tuh? Abang nangis. Dia juga enggak. Nangis. Apa? Dia juga nangis, Cok. Iya kan? Ah, lu mah dibilangin kagak percaya banget ya. Serius? Makanya abang nangis kan? Enggak. Berarti gak dari hati, Cok. Cok ini cinta apa? Iya, nangis. Iya. Nah iya. Jadi kemarin itu dia juga nangis. Terus? Kok terus? Dia pusing tuh. Dia ngubungin aku, curhat-curhat. Abang kan itu kan friend dia. Iya, gue unfriend. Nah, parah banget kan jadi lelaki. Orang mah dengerin dulu penjelasannya. Ya orang ngejelasin apa orang? Orang jelasin apa belum dijelasin juga udah keluar. Ege. Orang udah gue unfriend, dia langsung ngomong gitu lagi. Makanya dari itu, bermula itulah dia menangis. Tahu, dan nangis curhat. Kok mah gak ngerti perasaan cewek? Lah, harus berasa. Lah gue dibilangin di, dia bilang gitu ya, gue kaget. Ya udahlah ceritanya, udahlah pokoknya itu ya. Sekarang jujur dah, abang suka kan sama dia? Lu jadi itu sih, bang.
Lu mau nggak kasihan apa ya sama dia? Enggak, aku tuh bukannya kasihan sama Riris ya, aku tuh kasihan sama dua-duanya. Aslinya tuh kalian tuh sama-sama suka. Setahu. Iya. Kunci hubungan kalian tuh ada di tangan Pia, Cok. Kunci hubungan kalian tuh ada di tanganku. Apapun informasi itu tuh ada di tangan Pia. Ngerti? Emang dia cerit gimana? Ya yang itu, yang kamu apaan, print lah, blokir lah, segala macem lah itu apa. Pokoknya dia cerita, aku dengerin aja ya kan. Orang ya cerita sambil nangis. Mungkin dia ngiranya bakal kehilangan banget gitu ya kayaknya ya. Aku tuh ngiranya juga bakal gitu. Gue ngiranya beneran anjir, soalnya apa ya, pas udah gue unfriend gitu kan. Depan musuh. Pas udah gue unfriend terus ngintip lagi dia ngomong gitu kan, masih ngomong gitu. Mm-hmm. Ajar. Nah, gua kira dia apa? Ah? Mau ngomong apa gitu? Pas udah gua unfriend gua masuk lagi tuh, taunya masih ngomong gitu anjir. Aduh, bapak dia. Tenang aja, gue jago. Macam tak betul aja budak nih. Allah, jago doang di ini. Jago nenangin hati cewek kagak bisa. Bacet tuh. Orang mah dia sampai nangis-nangis. Tahu. Terus apalagi tuh, habis itu kan kita kan, aku invite tuh kan. Dia jelasin itu. Aku kirain Bang Wahyu tuh marah beneran, Cok. Gue udah gak bisa berkata-kata apa lagi, sumpah. Dia udah bingung banget itu sebelumnya di lobby, udah kayak ini gimana Pia bantuin gua, udah minta tolong kayak gitulah. Ya siapa yang gak panik coba kalau digituin, bapak dia. Dia udah mohon-mohon, udah spam-spam invite, whisper coba ini gimana Pia bantuin. Ya karena aku juga ngerasa bersalah ya kan ngompor-ngomporin. Gua kemarin itu pas ini, jadi pas gua lihat chatnya dia di Tete di IG tuh pas ini apa? Pas udah gua udah itu lihat apa sih? Konten. Iya, lihat kontennya dia. Parah banget. Bapak dia itu. Tapi pas pertama Abang lihat konten si Riris kemarin pasti senyum-senyum kan. Karena enggak jadi nikah. Iya kan? Seneng kan? Jujur aja lah, seneng kan? Dia dorong. Seneran. Allah itu ganggu banget orang nih. Kita harus ngidupin pahlawan dulu guys. Kalau enggak mati ini kita. Bapak dia. Berapa, dua ya? Dua orang ya? Dua orang itu. Ayolah. Cerita apa lagi? Kayaknya tuh Riris tuh juga memendam rasa deh. Iya juga. Sebentar. Okay. Emang Bang Wahyu, kok masa sih? Emang Bang Wahyu juga memendam merasa? Ah, gara-gara ini nih, gitu tuh. Iya kan, salting kan? Salting kan, denger? Bacot. Salting kan, Klen? Nah, salting. Udahlah Bang, jadi gak usah gengsi-gengsi lagi. Gitu loh maksud aku tuh. Jadilah cowok itu yang gentleman gitu loh. Kalau suka ya bilang suka, malah balik lagi sana. Orang udah ditolongin. Di atas dia. Suka takut. Takut apa? Takut ada kata penolakan. Takut ada kata penolakan. Kita kan selalu